Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, la hawla la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda semuanya, semoga yang hadir bersama seluruh keluarganya senantiasa diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah. Dilancarkan rezekinya dan dimudahkan di dalam melakukan setiap aktivitas tugas-tugasnya. Baik Kang Hendy dan ayah bunda semuanya, malam ini Kak Adi tidak biasanya ya, kalau di Gurame, Kang Deden biasanya memberi amanah ke Kak Adi itu materi spesialnya adalah cipta lagu. Ya, dan tepuk anak-anak ya. Tetapi malam ini kita akan belajar bareng-bareng tentang bagaimana kita mencoba untuk meningkatkan kreativitas kita di dalam memberikan stimulasi awal di dalam pembelajaran, yaitu teknik membuka kelas. Ada yang menyebut teknik membuka pembelajaran. Ya, membuka kelas artinya kita memang pengkondisian kelas di awal. Membuka pelajaran berarti kita akan masuk ke dalam sebuah konten aktivitas pembelajaran. Saya pikir tidak perlu dipertentangkan ya, dua-duanya adalah aktivitas yang banyak kesamaan di dalamnya. Dan malam hari ini, selain kita berbicara tentang prinsip-prinsip, bagaimana sih sebenarnya prinsip dasar di dalam pengembangan keterampilan membuka kelas itu, dan sekaligus kita akan praktek beberapa contoh-contoh kegiatan membuka kelas yang kreatif dan menginspirasi untuk anak-anak. Ayah bunda sekalian, saya bersyukur ini malam pertama saya untuk melakukan aktivitas kembali, Kang Hendy. Jadi ya, tadi itu saya keluar pertama kali dari rumah hari ini, ya setelah isoman ya, setelah istirahat. Wah sama dong sama saya. Ya alhamdulillah ya. Dan mudah-mudahan kedepannya selalu sehat ya semuanya. Amin. Baik. Membuka kelas adalah sebuah aktivitas yang sangat penting ya bagi seorang guru. Kalau kita belajar tentang manajemen kelas, tentang pengelolaan kelas, maka membuka dan menutup kelas, membuka dan menutup pembelajaran adalah salah satu keterampilan yang wajib dikuasai oleh setiap pendidik. Ya, utamanya untuk pendidik anak usia dini, maka ini menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena anak-anak itu biasanya, ya karena konsentrasi mereka yang sangat terbatas, maka kita harus berusaha untuk merebut perhatian mereka sejak di waktu-waktu pertama bertemu dengan mereka. Ya, jangan sampai kesan pertama, itu kan ada istilah ya, Kang Hendy, kesan pertama begitu menggoda gitu ya. Ya, kalau anak-anak itu sudah kena di pandangan pertama, jatuh cinta pandangan pertama pada gurunya, ya, dengan aktivitas yang dilakukan gurunya, insya Allah kegiatan pembelajaran hari itu akan berlangsung jauh lebih mudah. Dan sebenarnya, kalau ini ditarik dalam konteks the first day of school, ya, bagaimana kita membangun hari-hari pertama belajar di dalam rentang waktu 1 tahun, maka 2 minggu pertama itu menjadi waktu yang sangat penting di dalam meletakkan dasar-dasar kegiatan selama 1 tahun. Kalau Anda sukses mengelola dalam 2 minggu pertama, ketemu murid-murid baru Anda, maka insya Allah 1 tahun ke belakang akan memberikan dampak yang baik. Dan begitu sebaliknya. Nah, kalau kemudian dimampatkan dalam kegiatan 1 hari, maka beberapa menit awal ketika kita membuka kelas juga menentukan sangat besar terhadap hasil akhir kegiatan pembelajaran yang kita lakukan bersama anak-anak hari itu. Nah, Kang Hendy, Kak Adi akan share materi ya. Silakan. Oke, ini. Suara Kak Adi jelas ya? Oke, jelas. Siapa? Kamu. Baik. Jadi prinsip dan penerapan keterampilan membuka kelas. Ya, saya lebih suka dengan kelas karena sifatnya lebih
lebih apa ya, menyeluruh. Kalau membuka pembelajaran agak sempit ya. Oke. Nah, keterampilan membuka kelas itu kalau kita buka di dalam banyak rujukan ya, buku-buku tentang keterampilan pembelajaran, ini bisa dimaknai dengan berbagai pengertian. Tetapi salah satunya yang saya ambil, keterampilan membuka pembelajaran ini adalah usaha guru atau sebuah strategi yang dilakukan oleh guru dalam mengkondisikan mental peserta didik agar siap di dalam menerima pelajaran. Jadi intinya sebenarnya, tujuan utama kita mengasah, kita meningkatkan kompetensi kita, khususnya skill open class, ya, itu adalah untuk membangun atau mengkondisikan mental anak-anak didik kita, peserta didik kita, agar lebih siap di dalam menerima pelajaran. Ya, kalau anak-anak datang ke sekolah setiap hari itu kan fokusnya bisa jadi macam-macam, Kang Hendy, ya kan? Dari rumah mungkin dia minta mainan kepada ibunya yang kebawa sampai di kelas itu mainannya, gitu ya. Begitu juga kalau mau berangkat ke sekolah kucingnya mati misalnya, dia akan teringat terus kucingnya. Nah, untuk mengembalikan fokus anak-anak kepada apa yang harus dilakukan di dalam kegiatan pembelajaran, maka guru perlu melakukan sebuah kegiatan membuka kelas, ya. Maka ini menjadi sangat penting ya, dalam membuka pelajaran peserta didik harus mengetahui tujuan yang akan dicapai. Ini kalau kelas-kelas yang atas arahnya ke sana. Tetapi kalau untuk kelas di PAUD, orientasi utamanya adalah mengkondisikan kesiapan mereka untuk mengikuti kegiatan hari itu. Nah, ini tujuan membuka kelas, mungkin secara singkat bisa kita lihat pada empat hal yang Kak Adi tampilkan di dalam slide itu. Pertama adalah membangun minat dan perhatian peserta didik, ya. Jadi kalau anak-anak itu terbangun minatnya dari awal, ya, perhatiannya terfokus pada guru dan aktivitas yang dilakukan bersama gurunya, maka insya Allah kegiatan hari itu akan berlangsung dengan asyik dan menyenangkan. Ya. Kemudian yang kedua, menyiapkan mental peserta didik agar siap memasuki persoalan yang akan dibicarakan. Nah, oleh karenanya kegiatan membuka kelas itu, kalau di PAUD mungkin lebih banyak orientasinya adalah menarik fokus, ya, karena mereka datang dengan tadi seperti Kak disampaikan, datang dengan memori berbagai kegiatan yang sebelumnya dilakukan sejak pagi hari sebelum sampai ke sekolah. Nah, ini kemudian guru mengambil satu tindakan, strategi singkat di awal untuk membuka kelas itu, sekaligus memfokuskan mereka pada kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, menyiapkan peserta, peserta didik atau anak-anak untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pembelajaran. Tentu saja, kalau di dalam pembelajaran kelas-kelas menengah ke atas atau sampai ke bahkan mahasiswa, ini bisa disampaikan di dalam diskusi di awal, ya. Tetapi kalau ke anak-anak, sifatnya hanya persepsi ringan, ya, mungkin dimulai dengan tanya jawab dengan mereka tentang beberapa hal yang terkait dengan konten yang akan dibicarakan hari itu. Nah, yang keempat, agar peserta didik itu tahu batas-batas atau kegiatan-kegiatan yang akan mereka lakukan hari itu apa. Ya, mau menggambar misalnya gambar apa, mau menyanyi lagunya tentang apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Oke, nah ini prinsip-prinsip dasar membuka kelas itu ada empat. Ya, prinsip dasarnya yang pertama adalah meaningful, kontinuitas, fleksibilitas, dan antusiasme. Ayah, bunda sekalian, membuka kelas seperti yang berulang-ulang Kak Adi sampaikan di awal, tujuan utamanya adalah mengambil fokus utama anak-anak di hari itu untuk mengikuti kegiatan bersama guru, bersama kita. Maka prinsip yang pertama, meaningful itu, penekanannya adalah kegiatan membuka kelas itu tidak sekedar bersenang-senang. Tetapi harus ada makna yang dibangun di sana. Ya. Kalau dalam buku The First Day of School, ya, hari-hari pertama itu kita harus membangun anak-anak untuk siap belajar. Ya, di dalam dua pekan pertama, siap belajar itu bukan sekedar karena mereka murid baru lalu kita sambut, kita senang-senangkan. Itu penting, tetapi ada sesuatu yang lebih penting sebenarnya. Maka meaningful itu mengingatkan kita kegiatan membuka kelas tidak
boleh hanya diarahkan kepada orientasi bersenang-senang belaka. Tapi ada makna yang akan kita bangun. Ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah prinsip kontinuitas. Jadi kegiatan membuka kelas, opening, itu harus berkelanjutan, bersambung dengan kegiatan intinya. Jangan sampai kegiatan intinya tentang sesuatu, kemudian openingnya tentang sesuatu yang lain, yang berbeda, yang tidak sambung, ya. Jadi akhirnya sekedar apa ya? Ada beberapa guru yang cenderung di awal itu suka misalnya menggunakan icebreaker. Itu nggak salah. Tetapi kalau terlalu sering menggunakan icebreaker, ya fungsi utama icebreaker-nya jadi hilang. Ya, karena icebreaker harusnya bukan dilakukan di awal. Setelah anak-anak melakukan kegiatan dan mungkin mengalami titik jenuh atau ada kebekuan suasana, nah itu icebreaker berfungsi. Kalau di awal suasana lagi masih netral, icebreaker nggak terlalu penting untuk dilakukan. Maka kalau kita kembalikan lagi tadi ke prinsip yang pertama, meaningful dan kontinuitas, ini saling berhubungan. Ya, tidak sekedar bersenang-senang itu. Jadi harus dibedakan juga begini. Kadang-kadang guru itu berprinsip anak-anak itu kan masa-masa, bahkan lagu anak-anak itu disebut oleh banyak guru itu lagu yang menyenangkan, lagu yang berisi kegiatan yang menyenangkan, dan lagunya sendiri menyenangkan. Tapi lagu yang menyenangkan bukan sekedar lagu yang membawakan emosi senang, bahagia, bukan. Kadang-kadang ada kita mengenalkan lagu-lagu tentang suasana syahdu, itu juga dilakukan, aktivitas menyanyinya menyenangkan juga. Bahkan ada lagu-lagu tentang sesuatu yang menyedihkan, misalnya lagu yang bercerita tentang Kulihat Ibu Pertiwi misalnya, lagu itu ya. Lagu itu sebenarnya bukan lagu karya komponis kita ya. Lagu itu adalah lagu gubahan dari lagu dari luar negeri ya. Tapi kita saking dekatnya lagu itu, seolah-olah lagu itu adalah salah satu karya komponis kita. Dan lagu ini banyak digubah. Lagu itu membawakan emosi yang jauh dari menyenangkan sebenarnya. Karena yang digambarkan adalah suasana negeri yang sedang berduka. Tapi saya ingat pada saat anak-anak dulu, ketika diajak bu guru menyanyikan lagu ini, kita senang juga, tetap menyenangkan. Jadi aktivitasnya tetap menyenangkan. Ya. Maka kembali lagi, menyenangkan itu kadarnya berbeda-beda. Jadi jangan sampai di semua kondisi kita selalu membuka kegiatan itu dengan kegiatan yang heboh, yang full energi gitu ya. Tidak harus seperti itu juga. Saya pernah melihat seorang guru di sebuah TK seharian itu mengajar murid-muridnya dengan suasana yang sangat tenang. Tapi murid-muridnya tampak sangat bahagia bersama beliau. Saat beliau bercerita, ceritanya tidak terlalu ekspresif, ya, biasa saja. Tapi kelihatan sekali beliau menikmati ceritanya itu. Sehingga anak-anak pun hanyut di dalam cerita itu. Ya. Nah, ada satu pengalaman kecil terkait sesuatu kegiatan menyenangkan itu kadarnya berbeda-beda. Ini dialami oleh adik, Kak Adi sendiri ya, yang waktu itu masih kecil, pulang dari TPA, dia bercerita pengalamannya. Wajahnya kelihatan nggak begitu senang. Loh, kenapa kok kayak sedih? Dia tadi ada guru baru, dia cerita. Loh, guru baru kan harusnya senang. Ah, gurunya suka cerita dan nyanyi-nyanyi doang. Ini sesuatu yang mengagetkan bagi saya. Anak-anak umumnya kan senang diceritain, senang diajak bernyanyi, kan? Tetapi ternyata kebiasaan-kebiasaan yang sudah ditanamkan oleh para ustadz di sana membuat anak-anak menikmati aktivitas mengaji, menikmati aktivitas belajar, itu tidak kalah hebatnya kebahagiaan yang hadir dengan anak-anak kita yang ada di kota misalnya, beraktivitas bermain, mendengarkan cerita, dan bernyanyi. Maka ketika kegiatan itu dikurangi, lalu diganti dengan menyanyi, di luar dugaan, dia justru merasa kehilangan. Ya. Nah, maka kadar bersenang-senang setiap anak-anak dan setiap kelas itu berbeda-beda, harus kita perhatikan. Ya, meaningful, kebermaknaan itu lebih harus lebih ditekankan daripada sekedar
aktivitas bersenang-senangnya. Nah, kemudian yang kedua kontinuitas, yang ketiga fleksibilitas. Jadi membuka kelas itu dilakukan dengan proses yang spontan, ya, yang tidak kaku. Fluensi itu lancar, ya, tidak berjeda-jeda, tidak tersendat-sendat, ya, spontan. Ya, ada spontanitas di sana. Spontanitas itulah yang menghadirkan kebahagiaan. Dan anak-anak berpikir dengan hal-hal yang spontan. Ya, dalam beberapa penelitian, kenapa anak-anak itu belajar lebih cepat dari kita, itu ada dua hal. Yang pertama, anak-anak itu selalu positif. Yang kedua, spontan. Nah, kita kadang-kadang, karena terlalu banyak kognisi yang kita kunyah selama ini, ya, kemampuan berpikir logis menjadi kita kedepankan, nah, kemampuan kita untuk melakukan hal-hal yang spontan itu menjadi berkurang. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah membangun antusiasme. Ini prinsip dasar membuka kelas. Kenapa? Karena energi positif itu menular. Jadi Kang Hendy tadi mengatakan guru-guru di Gurame itu harus mereka yang selalu asik, menyenangkan, banyak senyum dan seterusnya. Itu penting. Itu energi positif semua. Ya. Antusiasme guru ketika datang ketemu pertama dengan murid-muridnya sudah senyum lalu menyapa dengan suara yang berwibawa, itu keren banget. Coba Anda bayangkan, Anda masuk ke dalam kelas, ya, ingat masa kecil Anda, lalu guru Anda datang dengan wajah yang agak ditekuk begitu, ya, suaranya rendah, wah, kita jadi nggak semangat, pasti. Tapi kalau gurunya datang itu sudah menunjukkan wajah yang penuh gairah, ya, rasa ingin tahu, segera ingin beraktivitas dengan murid-muridnya, itu murid-muridnya juga kesetrum lah, istilah Kang Deden itu, ya. Murid-muridnya juga ikut antusias. Jadi energi positif itu menular. Ya, ada istilah di dalam membangun antusiasme itu 4S lawan S koboi. Apa itu? Gitu ya. 4S-nya, guru anak-anak itu harus pandai selalu, tadi Kang Hendy pertama membuka, senyum. Ya, senyum, banyak senyum. Senyum itu adalah jembatan terpendek antar dua hati. Coba kalau Anda tersenyum dimanapun menghadap kepada seseorang, meskipun Anda tidak kenal dengan dia, maka dia akan membalas senyum Anda. Asal senyumnya tulus, ya. Oke. Maka langsung nyambung. Kita belum kenal dengan murid-murid kita, kita buka tatapan pertama kita dengan senyum. Wajah yang penuh gairah, penuh semangat. Penuh rasa kebahagiaan. Mereka akan tertular dengan kebahagiaan. Jadi pertama senyum, S-nya. S yang kedua, salam. Ucapkan salam dengan antusias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau salam Anda yang lain, yang biasa Anda lakukan bersama anak-anak. Ya. Salam yang dilakukan dengan antusias, kalau dulu zaman saya masih anak-anak, bu guru itu menyampaikan, selamat pagi anak-anak. Maka anak-anak juga dididik menjawab, selamat pagi bu guru. Ya. Kita tidak boleh menjawab hanya, selamat pagi, itu kurang sopan. Dan tidak setara. Ya. Itu guru saya dulu melatihkan hal yang semacam itu. Jadi kalau gurunya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawabnya otomatis sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bu guru mengucapkan Selamat pagi anak-anak, maka kita menjawab Selamat pagi bu guru. Bu gurunya itu menambah rasa dekat kita. Jadi kalau cuman Selamat pagi, kaku banget kan? Oke. Jadi yang kedua adalah salam. Yang ketiga, sapa. Sapa ini menjadi penting. Menjadi keterampilan yang cukup penting, ya. Meskipun beberapa orang agak mengabaikan. Nah, ini kalau kita menjadi guru anak-anak, yang ketiga ini, S yang ketiga ini penting. Sapa. Sapa itu artinya apa? Sapa yang terbaik adalah sapa dengan namanya. Panggil namanya. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat pagi, Mas Hendy. Selamat pagi, Bu Guru. Seseorang dipanggil nama, itu adalah kehormatan. Tidak terkecuali buat anak-anak. Anak-anak itu kalau dipanggil namanya, itu ada perasaan bahagia. Ada energi positif yang masuk ke dalam dirinya. Oh, Bu Guru memanggil aku. Bu Guru kenal namaku. Itu kebahagiaan tersendiri. Coba Anda bayangkan, seseorang yang beraktivitas dengan kita, lalu kita selalu memanggil dia dengan
sekedar panggilan tanpa nama, itu menyakitkan. Hei kamu, iya kamu kesini sini, iya kamu yang itu yang tinggi itu, kamu yang kurus, oh nggak enak banget, ya sudah beraktivitas begitu lama nggak kenal nama. Maka S yang ketiga adalah sapa, dan sapaan yang terbaik adalah dengan memanggil, menyebut nama mereka. Ya. Jadi PR untuk Bu Guru ini harus menghafal nama anak-anaknya. Ya. Oke, itu yang S yang ketiga. S yang keempat apa? Ada banyak di dalam rujukan-rujukan itu, ada yang 5S, ada yang 6S, dan seterusnya. Di sana ada sopan, santun, dan seterusnya. Tapi di 4S yang Kak Adi sampaikan ini, S yang penting bagi anak usia dini, tidak kalah pentingnya dengan yang sebelum-sebelumnya, termasuk senyum, adalah sentuhan. Ya, sentuhan. Nah, anak-anak butuh itu. Semakin kecil usia mereka, ya, maka kebutuhan sentuhan itu semakin besar. Bertambah usia, kebutuhan sentuhannya harus dikurangi. Ya. Jangan sampai ketika kanak-kanak kita jarang menyentuh. Sentuhan itu juga macam-macam. Kalau ke sentuhan itu bisa jabat tangan, bisa mengelus kepalanya, bisa menepuk pundaknya, dan seterusnya. Semuanya ada fungsinya yang berbeda-beda. Sentuhan kepada anak perempuan dan anak laki-laki juga berbeda. Ya kan? Kalau anak laki-laki itu kadang-kadang lebih bangga kalau ditepuk misalnya, ditepuk pundaknya ataupun apa bagian belakang punggungnya itu ya. Wah, Bu Guru bangga sama kamu. Wah, itu senang banget kalau anak laki-laki. Kalau anak perempuan, suka dielus kepalanya. Ya. Suka dibelai. Ya. Itu anak perempuan. Kalau anak laki-laki, nggak suka. Ya. Lalu, lawan 4S itu S Koboi. Ini harus dihindari oleh guru-guru supaya antusiasme anak-anak itu tetap terjaga. S yang pertama itu sinis. Ya. Sinis itu berbeda sedikit dengan senyum tadi. Kalau senyum itu ada teori, banyak teori ya. Kalau menurut A. Hakim, senyum yang baik itu minimal dilakukan 7 detik. Nah, sinis itu kadang senyum juga, tapi senyumnya tidak tulus dan hanya dilakukan mungkin beberapa detik saja, 1-2 detik. Coba Anda praktekkan senyum hanya 1-2 detik. Apa yang terjadi? Sinis. Ya. Jadi ini berbeda antara senyum dan sinis. Kalau senyum energi positif, sinis biasanya berangkat dari hati yang kurang ikhlas, maka ini menghadirkan energi yang negatif. Lalu K yang pertama, kasar. Kasar itu lebih berorientasi pada tindakan fisik, ya. Bu Guru, Pak Guru yang kasar pasti nggak begitu disukai anak-anak. Ya. Ada Koboi. O yang pertama itu olok-olok. Anak-anak nggak suka diolok-olok. Meskipun kadang-kadang kita menggunakannya untuk semacam membangun respon anak-anak yang lain. Misalnya, kok ini kurang gairah, lalu Bu Guru, Pak Guru melakukan olok-olok. Biasanya yang lebih suka melakukan olok-olok itu Pak Guru kali ya, bukan Bu Guru. Olok-olok itu memberikan gelaran-gelaran, julukan-julukan yang negatif. Itu olok-olok. Ya. Kalau Rasulullah kan sebaliknya. Rasul itu adalah pribadi yang paling pandai memberikan gelar-gelar positif kepada sahabatnya. Ya. Hampir semua sahabat dekatnya diberi gelar yang positif oleh Nabi. Nah, guru juga begitu. Jangan sampai kita melakukan sebaliknya. Olok-olok. Ya. Menggunakan gelar-gelar yang negatif. Kayak tadi, karena anaknya kurus, dipanggil, itu si kerempeng. Itu olok-olok tanpa kita sadari. Anak yang keriting kita panggil dengan panggilan itu yang si Supermi masuk maju ke depan. Panggil Supermi. Mungkin teman-teman yang lain ketawa. Tapi dia kita tidak tahu. Itu berbahaya ya, olok-olok. Kemudian B. Kalau K tadi kasar itu ke fisik, aktivitas, B itu bentak ke verbal. Kata-kata sama-sama kasar. Yang satu fisik disebut kasar. Yang kedua adalah verbal, disebut bentakan. Sebaiknya guru menghindari itu. Lalu, O yang kedua. Kalau yang pertama tadi olok-olok, O yang kedua adalah omel. Apa bedanya? Ya, beda. Ya, kalau olok-olok kita memberi gelaran yang negatif, kalau omel kita suka memperpanjang sedikit masalah, lalu memperpanjang dengan kalimat-kalimat yang tidak terlalu penting. Anak melakukan satu kesalahan, lalu kita perpanjang, gitu ya. Kita hubung-hubungkan dengan yang lalu-lalu bahkan, gitu ya. Itu omel, tidak perlu. Yang terakhir I,
yang menghancurkan antusiasme itu I, apa itu intimidasi. Ya, kita suka bertanya yang terlalu tajam kepada anak-anak, membuat anak-anak seperti merasa diintimidasi. Oke, ini prinsip dasar membuka kelas. Jadi meaningful, kebermaknaan yang harus ditekankan paling awal. Yang kedua adalah kontinuitas. Jadi pembuka kelas itu harus kita hubungkan nanti dengan kegiatan intinya, bahkan kita hubungkan dengan kegiatan yang sebelumnya, ya. Lalu yang ketiga, fleksibilitas. Fleksibilitas ini juga prinsip yang mengarah pada kreativitas. Jadi membuka kelas harus dilakukan dengan ide-ide kreatif, ide-ide segar. Jangan hanya monoton itu-itu saja, ya. Fleksibel. Anda bisa menggunakan berbagai media, Anda bisa menggunakan metode yang beragam, dan seterusnya. Yang terakhir, bangun antusiasme. Dan ada prinsip-prinsip teknis. Kalau tadi prinsip-prinsip dasarnya, ini prinsip-prinsip teknisnya, membuka kelas itu singkat, padat, jelas. Ya. Ingat bahwa opening itu bukan kegiatan inti. Jadi pendek saja. Ya. Kalau kepanjangan, apa bedanya dengan kegiatan intinya nanti? Yang kedua, gunakan bahasa sederhana dan mudah difahami anak-anak. Bahasa yang sederhana dan mudah difahami itu bahasa yang komunikatif, inspiratif, dan tidak lebay. Tidak lebay gimana, Kak Adi? Ya, kadang-kadang ada beberapa guru itu berbicaranya agak dalam tanda kutip lebay. Dia ngomong, cara ngomongnya lebih anak-anak daripada anak-anak muridnya sendiri. Ya, biasa aja gitu ya. Bahkan kalau kita belajar pada pendidikan-pendidikan yang berlangsung di barat misalnya, komunikasi guru dan murid bahkan di PAUD sekalipun itu sudah cukup tinggi ya, karena penekanannya yang penting anak itu harus paham. Jadi komunikatif, inspiratif, ya, tidak lebay. Biasa saja, sehingga anak-anak pun terbiasa dengan gaya komunikasi yang tinggi. Kadang-kadang kalau tradisi Timur kita suka berpikir begini, ah anak-anak masih anak-anak, nggak usah diajak mikir yang tinggi-tinggi. Padahal anak-anak cepat sekali belajar. Nah, yang ketiga, sertai contoh dan ilustrasi. Ya, praktis bukan teoritis. Nah, kita nanti akan coba masuk ke sana ya. Dan yang keempat, ikat perhatian dengan kreativitas. Nah, ini penguatan dari prinsip dasar yang fleksibilitas tadi ya. Oke. Baik, ayah bunda sekalian, kita coba masuk sekarang. Kegiatan-kegiatan yang bisa kita gunakan di dalam kegiatan membuka kelas itu sangat banyak. Kalau Kak Adi sendiri, karena basicnya adalah tepuk dan lagu, saya banyak menggunakan kegiatan-kegiatan yang menggunakan lagu untuk membuka pembelajaran, membuka kelas. Ya, ada lagu perkenalan, lagu motivasi, lagu cerita, lagu model, dan seterusnya. Lagu perkenalan ya lagu yang ditujukan untuk perkenalan. Ya, kita langsung praktekkan ya habis ini ya. Oke, kemudian lagu motivasi itu lagu yang sekedar kita nyanyikan buat bersenang-senang dengan anak-anak. Membangun suasana kegairahan, antusiasme seperti yang tadi kita bicarakan dalam prinsip dasar membuka kelas. Lagu cerita. Ada kisah-kisah panjang yang begitu mudah terekam di kepala anak-anak karena dibuat lagunya. Ya kan? Misalnya kalau teman-teman yang suka bersolawat misalnya, itu pasti kenal dengan lagu-lagu, sangat akrab dengan lagu-lagunya Habib Syekh. Habib Syekh misalnya bikin lagu tentang kisah sang Nabi itu ya. Nah itu keren banget ya. Kalau kita mengajar di SD, di SMP, bahkan di SMA, misalnya mengajar sejarah. Sejarah itu kadang-kadang suka kurang diminati anak-anak karena banyak hafalan yang harus dilakukan anak-anak ya, menghafal tahun, menghafal peristiwa, menghafal tokoh dan seterusnya. Tapi kita coba bayangkan kalau itu dibuat dalam lagu, wah keren banget. Dan pasti anak-anak jauh lebih mudah untuk mencernanya. Jadi bikin lagu cerita ya, peristiwa-peristiwa penting bikin lagunya. Lalu keempat, lagu model. Lagu model itu memang lagu yang digunakan untuk menyampaikan konten materi tertentu. Dan biasanya lagunya diambil dari lagu yang sudah dikenal oleh anak-anak sebelumnya. Kenapa? Ya supaya anak-anak lebih fokus ke kontennya. Ya. Jadi lagunya sudah kenal. Jadi misalnya lagu Balonku Ada Lima, diisi dengan konten baru berisi tentang lagu perkenalan. Ya, itu bisa. Sehingga anak nggak perlu. Nih, kalau Kak Adi lebih menekankan penggunaan lagu model. Ini contoh penggunaan lagu model. Nah, coba ayah bunda sekalian perhatikan. Pasti semuanya kenal lagu ini ya.
Pink, lagunya itu kan. Nah, kalau kemudian diisi dengan konten lagu perkenalan. Ini tinggal mudah, nggak perlu mikir lagi karena lagunya sudah ada. Ya. Hanya begini, saya sempat menyaksikan beberapa konten guru kreatif ya, yang mereka banyak bikin YouTube dan seterusnya, ya kanalnya bagus-bagus. Tapi yang Kak Adi agak kurang setuju, ketika mereka mengubah syair lagu yang sudah ada, kemudian lagu itu dicampur-campur. Itu yang harusnya nggak boleh dilakukan. Karena itu merusak, itu melanggar hak cipta. Tapi kalau seperti ini, nggak apa-apa. Ini namanya lagu model. Kita gunakan dalam konteks menyampaikan, apa di dalam konteks pembelajaran. Ya, bukan konteks bisnis lalu kita perdagangkan. Nggak, jauh dari itu. Ini boleh. Tapi kalau lagunya campur aduk, ya dari Are You Sleeping, campur Balonku Ada 5, campur-campur, hanya untuk memenuhi selera bu gurunya, ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Oke, kita coba nyanyikan yang lagu Siapa Namamu versi Are You Sleeping. Siapa namamu, siapa namamu, temanku, temanku, namaku Kak Adi, namaku Kak Adi. Siapa namamu temanku? Ini bisa bergeser ke sampingnya. Misalnya di samping saya, Kang Hendy ya. Temanku, namaku Kang Hendy, namaku Kang Hendy, temanku, temanku. Di samping Kang Hendy ada Kang Deden misalnya. Siapa namamu, siapa namamu temanku, temanku, namaku Kang Deden. Dan seterusnya, ya. Jadi memang ada pengulangan-pengulangan syair disesuaikan. Kalau anak-anak kelompok A sebaiknya jangan terlalu banyak, terlalu kompleks di dalam menggunakan lagu perkenalan sampai alamat rumahmu sampai macam-macam itu ya. Jadi simpel saja, fokus ke nama misalnya. Tapi kalau anak-anaknya di kelompok kelas itu agak lebih besar ya, usia yang agak di atasnya dikit, bolehlah ditambahkan gitu. Oke, ini bisa dilakukan dengan mudah. Insya Allah Kak Adi akan secara rutin mengupload lagu-lagu semacam ini di kanal YouTube Kak Adi, nanti bisa digunakan oleh ayah bunda ya. Oke, kita coba lagi misalnya lagu perkenalan yang lain, Kang Hendy. Nah, Kak Adi lebih suka kalau lagu-lagu yang semacam ini kita lebih menggunakan lagu model. Jadi lagu model itu seperti Kak Adi sampaikan, lagunya sudah ada ya, tapi untuk konten tertentu yang kita inginkan di dalam target kegiatan kita dengan anak-anak, maka kemudian syairnya kita sesuaikan dengan konten yang kita inginkan. Ini tetap lagu Siapa Namamu ya, dari lagu Cicak-Cicak di Dinding. Ya, semua anak-anak Indonesia pasti tahu ya lagu Cicak-Cicak di Dinding. Ini lagu favoritnya Kang Hendy ini ya. Waktu iya, tahu nih. Cicak-cicak di dinding, gitu ya. Siapakah namamu, wahai teman baruku? Kak Adilah namaku. Giliranmu. Nah ini ke samping ya, atau misalnya kalau ini untuk yang kelompok kecil cukup itu ya. Nanti berurutan mereka menyebutkan nama masing-masing. Ada bagusnya untuk mengawali, kalau ini kegiatan-kegiatan awal, beberapa orang yang dekat dengan bu guru itu mengenalkan diri dulu. Jadi ada beberapa guru yang berturut-turut, sehingga anak memahami situasinya, oh aku tinggal memasukkan namaku di situ. Ya, oke. Misalnya kita coba ini. Boleh, ditunjuk, Kak. Siapa aja ya yang namanya mau dimasukin? Misalnya, Bulina, silakan. Oke. Okay. Setelah Kak Adi nanti Bulina. Bulina adalah bu guru yang membersamai anak-anak misalnya di kelas ya. Bulaili di anggota dia. Berapa orang, Kak? 3 orang. Satu lagi? Oke, Bu Fitri Tangerang, silakan. Oke, Bu Fitri. Setelah Bulina, Bu Fitri ya. Kita coba. Cicak-cicak di dinding sekarang ya.
Bu Linda di unmute Bun sama Bu Fitri. Oke, okay. Boleh okay, ikut ya, nyanyi ya, ikut nyanyi ya. Siapakah namamu, wahai teman baruku? Keadilah namaku, hai, yuk giliranmu. Mari Bu Lina. Suaranya nggak masuk nih di tempat Kak Adi. Bu Lina ya? Kurang kenceng Bu Lina. Siapakah namamu, wahai teman baruku? Bu Lina lah namaku, hai, yuk giliranmu. Bu Fitri. Siapakah namamu, wahai teman baruku? Kan Bu Fitri lah namaku, hai, yuk giliranmu. Sambil menyanyikan, kemudian setelah hai, yuk giliranmu, itu sambil kita menepuk pundak teman yang ada di sebelah kita. Lalu dia yang melanjutkan dengan namanya. Semuanya ikut menyanyi, hanya pada saat menyebutkan nama si yang bersangkutan yang kemudian mengucapkan. Ya. Sehingga lagunya tetap jalan terus, ya. Itu tetap asik, kalaupun di kelas tidak ada keyboard, seperti yang dilakukan Kak Adi, itu dilakukan sambil tepuk tangan, sudah asik sekali. Oke, atau Kang Hendy, kalau tadi Kak Adi sampaikan, kalau anak-anak yang ada di kelas kita itu usianya sudah agak sedikit di atas mereka ya, kalau misalnya yang pertama tadi kelompok bermain 4,5 tahun, ini sudah anak-anak yang 5 tahun, bahkan mungkin 5,5 tahun, dan seterusnya, itu bisa menggunakan syair yang kedua, agak ditambah sedikit kontennya. Siapakah namamu? Kesukaanmu, hai teman baruku. Laili, ayo. Namaku Kak Adi, rumahku di Jogja. Kesukaanku menyanyi, hai teman baruku. Oke, spontan aja. Anak-anak, meskipun kadang-kadang ada beberapa yang tidak mudah untuk menyesuaikan ritme, musik, dan seterusnya, tapi ini akan mengajarkan kepada mereka secara dini untuk merasakan tempo, merasakan ritme, ya, merasakan naik turunnya melodi lagu, itu menarik. Ada banyak hal yang mereka akan pelajari di sana. Oke, ini masih tentang lagu perkenalan, ya. Nah, misalnya ada lagi lagu, ini kan lagu yang sangat terkenal juga ya, karena sejak saya TK pun lagu ini sudah banyak dipakai ya. Nah, ini di dalam kegiatan tepuk itu juga menjadi salah satu rujukan pengembangan tepuk berlagu ya, yang Kak dikembangkan ada 5 tepuk edukatif untuk anak usia dini, salah satunya tepuk berlagu. Nah, suka hati, kita ambil dari kalau kau suka hati, bisa juga kita isi dengan konten lagu perkenalan. Misalnya ini, kalau kau suka, gitu ya. Kalau kau suka hati, panggil Kak Ani. Kalau kau suka hati, panggil Kang Deden. Kalau kau suka hati, terlihat di wajahmu. Kalau kau suka hati, panggil Kang Hendy. Kalau kau suka hati, suka hati terlihat di wajahmu. Kalau kau suka hati, panggil Kang Hendy. Nah, ini kemudian bisa dilanjut 3 orang di sebelahnya lagi, 3 orang di sebelahnya lagi. Dengan begitu anak-anak pelan-pelan akan mengingat nama-nama teman-teman yang ada di dalam kelasnya. Kalau jumlahnya nggak banyak, cepat sekali ya. Oke, kita bisa nyanyi bareng-bareng yuk. Ayo, gimana nih? Yuk. Bareng-bareng ya. Dibuka semuanya. Wah, ribu. Oh, ya, gak apa-apa ya. Kalau kau
Gimana? Kalau bisa main keyboard enak ya? Enak. Ya. Kalau Bu Guru nggak harus keyboard, misalnya di kelas nggak ada keyboard, pakai gitar bisa. Kalau kalau nggak bisa main gitar, bahkan alat musik perkusi menarik juga, Kang. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan guru-guru di beberapa daerah, saya perhatikan mereka memanfaatkan alat alat musik perkusi, ya, alat musik pukul aja itu bagi anak-anak sudah menarik, ya, pengganti ritme tepuk tangan, tapi alat musik misalnya pakai tamborin sambil dipukul-pukul, ya, itu sudah cukup menarik, ya, itu bahkan bikin sendirilah. Dari Kang Hendy dulu waktu kecil kan suka bikin alat musik dari tutup botol segala itu, kan, itu menarik, kan. Iya, kayak gitu dimanfaatkan yang sederhana-sederhana. Karena yang namanya media itu berbeda, punya daya tarik. Sesederhana apapun media yang dibuat, yang dibawa guru di kelas, itu punya daya tarik tersendiri. Kalau anak-anak cuma diajak tepuk tangan, ya itu sesuatu yang biasa. Tapi tepuk tangannya sambil memegang kecrek, ya, tamborin sederhana yang dibuat sendiri oleh Bu Guru, ya, itu keren. Apalagi sebelumnya ada kegiatan, misalnya anak-anak diajak bikin membuat alat musik sederhana lalu dipakai di dalam mengiringi kegiatan menyanyi bersama di kelas. Oh, itu keren banget. Oke, lanjut. Ini masih tentang lagu perkenalan. Ya, lagunya dari lagu Mana di Mana Anak Kambing Saya itu, ya. Ya, nggak tahu lah lari kemana kambingnya tadi, ya. Beberapa sudah disembelih kemarin waktu kurban, ya. Iya, udah sembelih kurban. Iya. Nah, ketika menyanyikan lagu ini, ayah bunda, Kang Hendy, pada saat menyebutkan nama-nama yang ada di dalam lirik lagu itu, nanti kita tunjuk, dan anak-anak harus menghadap ke orang yang kita tunjuk, ya, sehingga syairnya masuk pas di situ. Jadi misalnya Kak Adi bersama Kang Deden, bersama Kang Hendy, di satu ruangan bersama anak-anak, ya, nanti salah satu yang memimpin itu menunjuk nama siapa dulu yang kita sebut. Misalnya urutannya Kak Adi, kemudian Kang Deden, ya. Ini yang paling gampang, kan? Karena orang yang ada di sini, gitu, ya. Atau Kak Adi ke Kang Hendy, itu bisa. Nanti sambil ditunjuk, dan anak-anak harus menghadap ke arah orang yang ditunjuk, ya. Mana di mana Kak Adi kita, Kak Adi kita ada di depan saya. Seterusnya, ya. Jadi tinggal bergeser, ya. Atau diacak, itu lebih menarik, ya. Yang Bu Guru menunjuk anak secara acak, dan begitu ditunjuk, semua anak menghadap ke dia, lalu menyanyikan, memasukkan namanya ke dalam syair lagu itu. Oke, ini contoh beberapa lagu yang digunakan untuk membuka pelajaran dalam bentuk lagu perkenalan, ya. Lagu perkenalan kalau kita kembangkan, Kak Adi juga bikin beberapa lagu khusus, tapi kalau untuk mengawali sebuah pembelajaran, Kak Adi lebih menekankan, lebih menyarankan gunakan lagu model, lagu yang sudah dikuasai anak-anak, lagunya anak-anak sudah familiar, lalu syairnya aja yang kita sesuaikan. Ya, ada beberapa teman yang pernah menanyakan pemanfaatan lagu model di dalam pembelajaran ini pada Kak Adi. Ya, mereka mengkhawatirkan, Kak, apakah ini tidak termasuk plagiarisme? Ya, plagiarisme itu ketika kita melanggar hak cipta atas karya seseorang. Tapi kalau ini, kita tidak
menggunakan dimaksudkan untuk melanggar hak cipta. Hak cipta itu kalau kemudian kita gunakan lagu itu, lalu kita produksi, lalu kita edarkan, dan seterusnya, ini melanggar. Tapi kalau dalam konteks pembelajaran, lagu model itu sudah sangat lazim di mana-mana. Ya? Ya. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang sekarang banyak yang menggunakan lagu-lagu model, tapi juga digunakan untuk membangun channel YouTube-nya. Tapi kalau guru-guru kita sih channel YouTube-nya rata-rata hanya ingin memberikan apa sekedar berbagi dan memberikan manfaat ya, bukan berorientasi untuk mencari tambahan masukan dari YouTube ya. Tapi kalau diarahkan ke sana, ya sebenarnya ini melanggar hak cipta. Ya. Oke, itu contoh lagu perkenalan. Lalu lagu juga bisa digunakan dalam konteks yang berbeda, yaitu sebagai lagu motivasi. Ya. Lagu motivasi, ya lagu-lagu yang sudah ada itu tidak perlu dirubah. Kita gunakan lagu itu untuk membangun semangat. Ya. Misalnya, saya ingat ketika kami habis berolahraga, kemudian istirahat sebentar di bawah pohon bersama guru, itu ya, asik bersama, kita nyanyi bareng-bareng lagu Anak Indonesia, Aku Anak Indonesia, lagu-lagu apapun yang menggairahkan, lagu yang membuat kita semangat ya. Halo, halo Bandung. Zaman itu kan lagu-lagu nasional perjuangan sangat dihafal oleh anak-anak sekolah ya. Sekarang sudah semakin hilang. Maka Kak Adi ingin mencoba pelan-pelan mengembalikan spirit lagu-lagu nasional, lagu perjuangan itu. Ya, di channel Kak Adi Gitana, saya mencoba untuk mengembalikan satu persatu akan saya nyanyikan ulang supaya lagu-lagu itu tidak hilang. Ya, kita coba misalnya lihat beberapa lagu motivasi itu lagu yang sengaja kita hadirkan sekedar untuk bersenang-senang, untuk membangun kegairahan, antusiasme. Yang sering dulu kami lakukan misalnya lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Bisa dirubah dengan menyanyikan lagu itu, kita sudah senang, itu sudah cukup. Itu lagu untuk membangun antusiasme, membangun motivasi berkegiatan yang menyenangkan. Kalau bu guru dan anak-anak suka menyanyikan lagu Anak Gembala, ya nggak apa-apa, dinyanyikan lagu anak-anak Anak Gembala. Yang membuat mereka menikmati suasana kegembiraan. Nah, ini bisa kita gunakan untuk konteks lagu motivasi ya. Lagu gembira. Bernyanyi kita bernyanyi karena berbirang hati bersorak. Atau lagu yang judulnya gembira aja ya. Gembira, gembira, mari kita gembira. Di sini, di sana, di mana-mana saja. Bersedih, bersusah, bukan sini tempatnya. Dan seterusnya. Ya. Dan masih banyak lagu-lagu yang semacam ini ya. Bahkan kalau sekedar untuk memulai kegiatan membangun suasana yang menyenangkan, sebenarnya lagu apapun, yang itu akan membawa suasana kegembiraan pada anak-anak bisa digunakan ya. Lagu anak-anak hampir semuanya bisa dipakai. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Balonku ada lima. Ya, dan banyak sekali lagu-lagu yang lainnya. Oke, ini kita lewati ya supaya nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak. Kemudian Kak Hendy, selain lagu-lagu, biasanya Kak Adi mendekatkan lagu itu sahabatnya tepuk pasti. Maka tepuk edukatif itu
salah satu kegiatan permainan sekaligus metode yang sangat mudah dilakukan, sangat mudah dibuat, murah meriah, tetapi efektif menarik membetot perhatian anak-anak secara cepat. Ya. Kalau seorang guru sudah mengatakan tepuk satu, itu fokus anak-anak pasti sudah ke arah guru. Iya kan? Iya, baru cuman bilang tepuk satu aja gitu ya. Nah, ada kadang-kadang guru-guru ditambahkan, tepuk satu, yes! Oh, lebih semangat lagi anak-anak. Ya, kalau Kak Bimo ada beberapa pendongeng yang suka menambahkan yang lucu-lucu juga, tepuk satu, ngek! Nah, silahkanlah, itu untuk variasi ya, untuk kreativitas. Boleh, boleh saja. Ya, nah, tepuk edukatif, Kak Adi sudah pernah mengupas ini pada materi pengembangan tepuk edukatif, ya, bersama Kang Hendy juga waktu itu. Ini sudah kita bahas. Ada banyak, ada ratusan tepuk bisa kita kembangkan, kita buat. Tapi sebanyak apapun tepuk itu, kalau kita kategorikan di dalam pengembangan tepuk edukatif, itu masuk dalam 5 tipologi tepuk. Ada tepuk ikrar, ada tepuk tanya jawab. Tepuk tanya jawab itu yang tepuk yang ditujukan memang untuk anak-anak mengingat materi-materi yang sudah disampaikan guru melalui kegiatan bermain tepuk. Ya. Misalnya waktu saya di TPA dulu ya sama anak-anak kecil-kecil itu untuk menghafalkan tentang apa ya misalnya tentang nabi itu kita pakai tepuk. Tepuknya tepuk tanya jawab. Tepuk nabi nabimu Muhammad. Nah, guru dan murid seperti bertanya jawab. Tidak dilakukan semuanya bareng-bareng ya. Gurunya cuma bertanya. Jadi, nabimu, itu bu gurunya. Anak-anak menjawab, Muhammad. Lahirnya, bu gurunya lagi, di Mekah. Harinya, hari Senin. Tanggalnya, 12. Bulannya, Rabiul Awal, dan seterusnya. Tepuk tanya jawab itu, luas, bu guru mau bertanya apapun, ya hanya diselingi tepuk, lalu terjadi tanya jawab. Selain anak-anak mengingat dengan mudah, karena ini bentuknya adalah permainan dan ada unsur musikal di sana, ritmis itu kan unsur musikal. Jadi anak-anak tanpa sadar terlatih naluri keindahannya, ya nilai-nilai estetikanya terbangun juga sambil. Tidak semua orang bisa mengikuti ritme tepuk loh ya. Tapi ketika anak-anak dilatih dari awal itu akan keren sekali ya. Lalu ada tepuk gabungan. Ya, ini secara khusus mungkin pada kesempatan yang lain kita akan bahas karena ini materi 2 jam sendiri ini bersama Kak Hendy dulu ya. Atau nanti Ayah Bunda bisa juga buka di channel YouTube pelatihan online yang bertema tepuk edukatif bersama Kak Adi. Itu ada lagi semuanya di sana ya. Lalu ada tepuk berlagu. Ya, channel YouTube-nya pasti masih ada kan? Iya. Nanti bisa dibuka oleh Bunda sekalian. Lalu ada tepuk berlagu. Tepuk berlagu itu tepuk yang memang dilakukan dengan lagu-lagu tertentu ya. Salah satu contohnya tadi ada tepuk suka hati tadi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Anak tepuk itu sudah bahagia, kebahagiaan melahirkan menstimulasi hormon endorfin. Hormon endorfin ini akan melancarkan kinerja otak. Wah, pokoknya membuka aktivitas dengan menyenangkan ini menjadi sesuatu yang penting. Meskipun tadi prinsip membuka kelas yang pertama bukan sekedar menyenangkan, tapi bermakna. Nah, yang terakhir ada tepuk simbolik. Tepuk simbolik itu yang seperti apa? Sekali lagi silakan dibuka materi permainan pengembangan permainan tepuk edukatif pada channel YouTube kita ya. Boleh. Kak, dia akan lanjut biar lebih cepat ya. Lalu ini ada beberapa kegiatan yang bisa kita jadikan sebagai alternatif rujukan dan pengembangan supaya ada variasi-variasi kegiatan. Maka saya sebut membuka dengan kegiatan kreatif. Ya, ini kalau diuraikan, setiap nomor itu juga bisa dikembangkan dengan banyak kegiatan yang lain. Misalnya tebak-tebakan. Tebak-tebakan, itu anak-anak hampir semua suka ya, tebak-tebakan.
yang sederhana aja gitu. Saya ingat dulu ketika saya mendirikan Sanggar Salama itu, saya pernah dijemput oleh suatu keluarga, sebuah keluarga, ada ayah, ibu, ya, kemudian bersama dua orang anaknya yang kebetulan dua-duanya murid saya di Sanggar Seni yang saya dirikan. Nah, selama dalam perjalanan di kendaraan itu, saya bersama mereka, saya senang sekali. Kenapa? Itu ayah, ibu, dan kedua anaknya itu bergantian saling memberikan tebak-tebakan. Tebak-tebakan itu asik ya. Dan kadang-kadang kalau anak membuat tebak-tebakan itu agak dipaksakan lucu-lucu, aneh-aneh itu. Tapi itu menyenangkan bagi anak-anak. Ya. Nah, Bu Guru bisa mengolah kegiatan tebak-tebakan itu sebagai sebuah kegiatan opening class yang menarik. Karena anak-anak itu, salah satu sifat anak-anak menurut Dr. Jordan Ayan di buku Bengkel Kreativitas, yang sangat dominan pada anak-anak adalah rasa ingin tahu. Nah, tebak-tebakan itu diawali hal-hal yang ringan, sampai kemudian kita masuki konten-konten yang agak berat, itu menarik bagi anak-anak. Ya, karena ini membetot apa rasa ingin tahu anak-anak yang sangat besar itu. Nah, silakan. Kegiatan tebak-tebakan ini dikelola dalam bentuk kuis, dalam bentuk macam-macam ya. Ini akan menarik bagi anak-anak. Lalu berikutnya cerita. Cerita ini juga aktivitas yang sangat menarik buat anak-anak. Ya. Cerita ini selalu menjadi apa ya kenangan favorit lah hampir pada setiap anak-anak. Jadi di Inggris pernah dilakukan sebuah survei tentang aktivitas apa yang paling berkesan bagi mereka pada saat mereka masih anak-anak. Sebagian besar menuliskan adalah saat mendengarkan cerita menjelang tidur. Itu kalau ayah ibunya suka bercerita sebelum tidur ya. Bayangkan kalau ayah ibunya nggak pernah cerita. Ya, kasihan ya. Nah, cerita bagi anak-anak bukan sekedar mendengar cerita yang menarik. Anak-anak sebenarnya suka bercerita juga. Ya. Jadi kalau di barat itu kan budayanya lebih ekspresif ya. Misalnya anak-anak kita suka bernyanyi. Kalau pelajaran musik di barat penekanannya bermain alat musik, bukan sekedar bernyanyi. Tapi dua-duanya adalah aktivitas musikal yang sangat bermakna ya. Nah, kalau anak-anak kita selama ini hanya kita jejali apa konten-konten tertentu melalui dongeng, melalui cerita itu sudah lebih bagus daripada sekedar diceramahin ya. Tetapi kalau mereka diberi kesempatan untuk bercerita itu akan jauh lebih keren lagi. Nah, membuka kelas, membuka pelajaran dengan memberi kesempatan cerita atau tepatnya memberi kesempatan bercerita bagi anak-anak. Meskipun di usia dini ya, jangan dibayangkan oh, anak-anak oh nggak bisa. Itu karena belum dikondisikan aja. Ayah Bunda bisa melihat ada film bagus ya, bintang filmnya itu Arnold Schwarzenegger. Judulnya kalau nggak salah ini film lama sih ya, Kindergarten Cup. Kang Hedi tahu filmnya? Apa? Garden apa? Kindergarten Cup. Jadi polisi belum taman tahu. Kanak-kanak. Oh, belum. Oh, itu apa keren apa? Banget. Bintang filmnya Arnold Schwarzenegger. Jadi Arnold, si binaragawan. Oh, iya. Tahu. Yang gedung ya. Arnoldnya ya, jadi gedung. Ya, itu dalam tugas penyamaran dia jadi guru TK. Kita bisa mengintip salah satu kegiatan pembelajaran yang asik di TK-TK di sana, salah satunya. Ternyata ini menjadi suatu kebiasaan di sana. Di awal kegiatan, opening kelasnya itu, biasanya bu guru memberi kesempatan anak-anak yang mau bercerita. Dan itu anak-anak berebut. Karena apa ya, ini sudah cukup lama dikondisikan gitu. Nah, anak-anak kita tidak kalah asiknya. Saya sering melihat kalau anak-anak kumpul dengan anak-anak, dengan teman-temannya, itu mereka doyan cerita juga ya. Doyan bercerita gitu ya. Nah, hanya kita kurang menstimulasi. Maka, stimulasi pancing anak-anak itu supaya mau bercerita tentang sesuatu yang dekat dengannya. Itu dalam film Kindergarten Cup itu, anak-anak itu bercerita tentang ayahnya, tentang bibinya, tentang ya orang-orang yang dekat.
Nah, salah satu yang biasanya anak-anak suka itu adalah binatang piaraan. Coba, anak-anak disuruh bercerita tentang binatang piaraan sebagai sebuah aktivitas membuka kelas. Wah, keren banget itu ya. Anu, nanti diikuti dengan sedikit tanya-jawab dengan teman-temannya yang lain, bu guru, pak guru, menjadi penyambung saja ya. Gitu. Jadi anak-anak kita berikan kesempatan lebih aktif. Atau anak-anak itu kan orang yang imajinatif. Dan salah satu imajinasi yang layak untuk sering distimulasi, sering dihidupkan adalah imajinasi pada masa depan atau cita-cita mereka. Bu guru yang sering bertanya tentang cita-cita anak-anak, ini tanpa sadar sebenarnya menstimulasi kemampuan anak-anak untuk berimajinasi membangun masa depannya. Dan itu penting. Ya, orang tua pun disarankan, seringlah berdiskusi dengan anak-anak, tanyakan cita-cita mereka, lalu berikan arahan-arahan. Beri kesempatan anak untuk bercerita tentang cita-cita terhebat. Wah, gitu ya. Maka ini penting ya, bu guru itu tahu passion anak-anak masing-masing. Saya salut ya terhadap salah satu pondok pesantren di Jawa Barat. Anak saya salah satunya ada di sana waktu itu, lulusan sana. Itu pada saat tes, wawancara, itu ternyata sangat detail, Kang Hendy. Dia tanya macam-macam, wawancaranya cukup lama dengan anak-anak, tidak hanya dengan orang tua, untuk menggali passion-passion apa yang dimiliki anak-anak. Dan pondok pesantren itu fokus apa yang disampaikan anak, apa yang disebutkan passion, apa yang disukai anak-anak, itu menjadi salah satu masukan mereka untuk terus mengoptimalkan potensi itu. Nah, ini keren. Atau misalnya, anak diminta untuk bercerita tentang doa terbaiknya. Dikasih semacam permainan jika aku misalnya ya, atau jika aku jadi orang kaya misalnya, itu ada permainan imajinasi sebenarnya itu ya, dan ini tetap permainan yang mengasihkan. Jika aku jadi orang kaya, apa yang aku lakukan? Atau misalnya jika Allah kabulkan semua doaku, apa yang aku minta? Itu guru hanya mensimulasi, anak-anak menyampaikan. Dulu Kak Adi itu sering ketika bersama anak-anak ada satu sesi di sanggar kami itu adalah ungkapan kalbu. Jadi setelah mereka menyanyi, mereka kemudian bercerita tentang berbagai hal tentang dirinya, lalu menyampaikan itu dalam bentuk cerita ekspresif. Ya, mereka mengungkapkan apa yang menjadi unek-uneknya. Ya, maka kita sebut sesi ungkapan kalbu. Atau kegiatan-kegiatan pembuka itu bisa juga kita bangun dengan aktivitas-aktivitas yang berupa kejutan-kejutan. Anak-anak kan suka kejutan ya. Seperti ibu-ibu juga suka kejutan. Kejutan dapat hadiah dari suami. Wah, senang kan? Anak-anak juga pasti senang gitu. Contoh kecil misalnya, kalau bu guru punya data tanggal lahir anak-anak, itu dimanfaatkan. Ya. Bukan sekedar disimpan data ya. Jadi kita misalnya untuk mengapresiasi, anak-anak itu kan senang kalau ulang tahun. Meskipun kadang-kadang hadiahnya sekedar, ya sesederhana apapun, ketika anak diingatkan, diapresiasi, ulang tahunnya itu senang. Kebetulan salah satu ponakan saya hari ini ulang tahun ya. Tadi datang ke sini bawa roti sendiri, ah itu sudah senang. Ya. Nggak minta hadiah ke Pak D-nya. Tapi dia bawa sendiri, ternyata senang itu. Nah, ketika kita tahu misalnya hari tertentu itu ada murid kita yang ulang tahun, kita bisa komunikasikan misalnya dengan orang tuanya. Dan ini dilakukan oleh seorang guru ya, banyak dilakukan saya pikir. Ya. Salah satunya seorang sahabat saya itu pernah melakukan hal-hal seperti ini. Dan saya dulu ketika jadi guru juga begitu. Ya. Saya kan uangnya nggak banyak misalnya guru-guru itu gajinya pas-pasan, tetapi dia bisa berkomunikasi pada orang tua. Orang tua tahu. Kalau yang memberi hadiah itu guru, efeknya pasti lebih besar. Tapi yang membelikan orang tuanya sendiri, gitu ya. Ada kejutan ulang tahun. Pertama, anak merasa terhargai. Ternyata bu guru tahu hari ulang tahunku. Ya. Jadi respect itu dibangun. Jadi anak akan lebih percaya, trustnya lebih besar pada gurunya. Atau kejutan karya terbaik. Ya, ini dulu
beberapa kali saya lakukan. Jadi ini saya dapat inspirasinya waktu saya kecil, Kang Hendy, karya saya itu jarang sekali dipajang oleh Bu Guru. Ya, karena mungkin dianggap jelek. Ya, sebenarnya tepatnya bukan jelek karya saya itu. Karya saya itu agak kotor gitu ya. Karena biasalah dulu, biasanya yang suka dipajang karya yang rapi-rapi. Misalnya karya gambar, bikin keterampilan-keterampilan apa itu, karena anak laki-laki kan kurang rajin ya, kadang menghapusnya itu sampai, wah kayak gitulah. Oh. Tapi kalau karya-karya anak perempuan cenderung lebih rapi, lebih bersih. Ya. Bu Guru lebih suka karya-karya yang begitu. Meskipun karya saya bagus, tapi kadang-kadang kertasnya lecek, itu ya kotor. Kadang-kadang kalau kita pilek, gambarnya kena ingus. Dihapusnya pakai ingus ya. Soalnya. Iya. Nah, apa ya, sehingga gambar saya itu hampir nggak pernah dipajang oleh Bu Guru. Nah, saya membayangkan saat saya jadi guru, kebetulan saya juga ngajar kesenian juga di antara mata pelajaran yang lain, suatu ketika saya coba memberikan apresiasi pada karya anak-anak yang di kelas itu dianggap tidak bagus. Tapi saya ingin mengapresiasi dari sisi kehebatan yang saya yakin anak-anak tidak akan sampai ke sana. Misalnya suatu hari, ada karya murid saya di kelas 4 itu yang saya pasang di tembok belakang. Teman-temannya begitu lihat gambar itu dipasang, terheran-heran. Ini gambar kayak gini kok dipasang sama Pak Adi, gitu ya. Karena menurut mereka itu gambar temannya itu jelek, gitu ya. Tapi kok malah dipasang sama Pak Adi, gitu ya. Nah, pada saat memulai pelajaran, saya tanyakan, gambar siapa yang ada di belakang itu? Yang punya gambar langsung malu, kan? Karena menganggap itu olok-olok. Ya. Wah, gambar saya jelek. Dia nggak pede, gitu ya. Tapi kemudian saya kemudian berjalan ke belakang, mendekati gambar itu. Anak-anak, coba sekarang semuanya menghadap ke belakang. Kalian tahu ini gambar apa? Mereka menjawab macam-macam itu ya. Tapi yang saya apresiasi bukan itu gambar apanya. Ini adalah sebuah gambar yang hebat, kata saya. Di mana hebatnya? Coba perhatikan garisnya. Garis yang dibuat di gambar ini adalah garis-garis yang luar biasa. Garisnya sangat ekspresif dan berani. Itu hanya saya apresiasi seperti itu, yang gambar kemudian mengangkat kepalanya, kemudian berbinar-binar matanya. Dia tidak pernah membayangkan gambarnya akan dipuji. Karena mungkin selama ini di rumah pun gambarnya dianggap jelek. Nah, ini kadang-kadang apa yang dilakukan Bu Guru untuk mengapresiasi sisi-sisi positif karya anak, aktivitas anak, itu seringkali memberikan inspirasi kepada anak-anak tertentu yang selama ini merasa kurang percaya diri. Oke. Kang Hendy, ini mungkin untuk pengantar dari Kak Adi, kita akan berdiskusi. Ya. Kalau nanti ada waktu, kita akan sisihkan waktu juga untuk sedikit berkarya bagaimana misalnya kita mengadaptasi sebuah lagu model. Gitu ya? Iya. Oke. Baik. Saya pikir ini untuk awal materi diskusi kita. Sekarang saya kembalikan ke moderator, ke Kang Hendy. Dan kalau ayah, bunda ada yang ingin menyampaikan sesuatu, mendiskusikan sesuatu, bertanya, dan seterusnya, disilakan. Silakan, Kang. Oke, baik. Terima kasih. Kesiopus buat tadi kita. Luar biasa. Jika kau senang hati, tepuk tangan. Nah, gitu ya. Ya, itu sebetulnya lagu-lagu itu pasti kita hafal lah ya, yang mudah-mudah. Ya. Semuanya, pokoknya lagu-lagu yang kira-kira anak senang itu ya kita ubah gitu ya, Kak. Dan itu tidak melanggar etika ya. Tidak melanggar ya, asal ada batasannya tadi, Kang. Jadi kalau lagu model di dalam kegiatan pembelajaran itu tidak hanya di Indonesia, ya, bahkan di berbagai negara maju pun, di Amerika pun banyak lagu model itu digunakan. Ya. Tetapi yang tidak boleh adalah menggunakan lagu model itu seolah-olah itu karya kita, lalu kita publikasikan secara bebas, kita tulis sebagai karya, itu yang nggak boleh. Ya. Okay. Tapi kalau digunakan dalam pembelajaran nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, oke. Okay. Yeah. Sekali tadi komentar-komentarnya keren banget, karena ini kan suatu hal yang menurut saya sih itu
hal yang biasa, tapi kalau dikemasnya ciami kayak Kak Adi kita ini, kita jadi berbinar-binar juga ya, jadi terinspirasi gitu loh. Silakan nanti ayah bunda yang baru mau masuk kelas ya, kalau misalnya online juga bisa lah, nanti pertanyaannya gimana ya caranya biar online-nya juga senang gitu ya. Baik, saya buka saja sesi tanya jawab, langsung aja silakan yang mau bertanya langsung resen virtual. Silakan resen virtual. Resen dan langsung dibuka mikrofonnya. Yang di chat juga enggak apa-apa, boleh silakan. Di chat dulu. Yang di YouTube silakan, di YouTube saya lihat ada 40 orang, luar biasa sih yang nonton ya. Silakan yang di YouTube juga silakan. Silakan resen, Bun. Silakan resen. Silakan resen. Oh, ada Bu Asti dari Pamulang Tangerang, silakan Bu Asti dulu, silakan. Silakan Bu Asti. Dibuka mikrofonnya, dibuka silakan Bunda. Silakan Bu Asti. Oke, siap. Terima kasih Kang Endi. Assalamualaikum ya. Kak Adi. Waalaikumsalam Bu Asti. Ya, saya kebetulan asal dari Jogja juga. Oh. Ya, tapi sekarang tinggal di Pamulang. Yang ingin saya tanyakan adalah ini Kak Adi, ketika kita membuka sekolah di apa sih streaming ya Zoom itu kan saya mengalami ada beberapa anak yang memang dia itu nggak fokus, dalam tanda kutip dia adalah anak ABK. Nah untuk anak seperti ini dengan berbagai cara itu ternyata agak sulit ya Kak Adi ya. Betul. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya untuk anak spesial ini gitu supaya dia bisa seperti teman-teman yang lain gitu Kak Adi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab Kak. Ya, baik. Terima kasih Bunda Asti. Yang namanya anak berkebutuhan khusus itu pasti ya namanya juga anak berkebutuhan khusus ya. Pasti mereka juga spesial ya, khusus gitu. Maka penanganannya juga khusus. Tapi seringkali kalau kita melakukan hal-hal yang tepat, anak berkebutuhan khusus ini justru menyimpan potensi yang khusus juga. Itu sering terjadi. Ya. Kak Adi beberapa kali menjumpai anak-anak tertentu dengan kondisi yang semacam itu, kemudian disentuh dengan passion yang terdekat dengan dirinya, ternyata dia mengalami sebuah lompatan. Mengalami kuantum. Maka kalau saran saya sih, untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini, lakukan komunikasi lebih intens dengan orang tua terutama. Ya, kita nggak bisa sendiri. Apalagi di masa pandemi, di mana kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, menyentuh dia, dan seterusnya. Maka komunikasi kita dengan orang tua untuk mendeteksi apa yang menjadi minat mereka, passion mereka ya di dalam aktivitas sehari-hari, itu perlu kita gali lebih intens melalui komunikasi dengan orang tua. Ya, kalau biasanya orang tua lebih percaya dengan fokus perhatian guru pada saat kondisi normal, ini pengalaman Kak Adi, anak-anak Kak Adi itu mendapat pencermatan dari gurunya cukup baik pada passion masing-masing. Sehingga saya sering berkonsultasi kepada mereka. Tapi di masa pandemi ini, justru sebaliknya. Guru harus berusaha untuk menggali sebanyak-banyaknya aktivitas-aktivitas yang menjadi minat, menjadi passion utama anak-anak yang sangat-sangat kurang di dalam intensitas kita berkomunikasi secara langsung. Karena kita lakukan secara daring ya. Jadi saran saya itu sehingga nanti harapan kita sih dengan penanganan sentuhan yang tepat, stimulan yang tepat, anak-anak ini akan bisa mengalami proses perkembangan yang lebih baik ke depannya. Begitu Bunda Asti, tetap semangat di masa pandemi memang tidak mudah semuanya, kita banyak juga mencoba-coba berbagai kegiatan ya, karena ini sesuatu situasi yang baru, meskipun ya tantangan ke depan, perubahan di masa-masa disruption itu akan jauh lebih cepat memang, perubahan itu sangat cepat. Dan ini adalah contoh disruption yang memaksa, ya pandemi ini. Kalau dulu perubahan teknologi itu sudah berlangsung cepat ya,
Profesor Renal Kasali itu menulis seri buku-buku tentang disruption itu keren kalau kita jadikan sebagai rujukan untuk bacaan para guru. Tetapi pandemi ini lebih mempercepat lagi itu perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita, termasuk perubahan-perubahan gaya mengajar kita di masa pandemi ini melalui daring dan seterusnya. Ya. Upaya kita lebih dekat dengan anak-anak melalui komunikasi intens dengan orang tuanya, ini juga harus terus-menerus kita lakukan. Saya pikir itu ya, Bu Asti. Ya. Semangat. Baik. Iya. Oke, lanjut nih sebelum di pertanyaan di chat, saya satu orang lagi, Bu Nailul Ponorogo. Silakan Bu Nailul, silakan. Silakan di. Silakan Bunda. Di-on-kan, Bun. Terima kasih Kang Hendi. Selamat malam Kak Adi. Selamat malam Bunda Nailul. Ya, mau bertanya sekarang ini dari Ponorogo ya? Iya, ya, benar sekali. Ya, sekarang ini kan pembelajarannya daring. Ya. Entah melalui Zoom atau Google Meet atau video call. Nah, salah satu prinsip pembukaan kelas tadi kan ada antusiasme. Ya. 4S salah satunya yaitu sentuhan. Kan kita nggak mungkin kan kalau secara daring itu kita menyentuh lah. Salah cara untuk mengganti itu seperti apa ya Kang, biar anak-anak itu tetap antusias ya mengikuti pelajaran. Kan kadang kalau sudah pelajaran anak dari rumah itu kadang malas-malesan seperti itu. Ya. Ya. Betul ya. Memang tidak semua hal bisa digantikan dengan sesuatu. Itu prinsip ya. Tidak semua aktivitas bisa digantikan. Termasuk kalau kita berbicara pembelajaran luring dan daring, pasti ada banyak hal yang hilang yang itu tak bisa tergantikan. Tapi setidaknya kita mengurangi dampak-dampak negatif yang muncul ketika kegiatan itu hilang. Ya. Jadi misalnya tadi Bunda Nailul menyatakan untuk prinsip antusiasme yang 4S yang apa tadi sentuhan itu kan hilang ya di masa pandemi, kita nggak bisa melakukan kontak fisik dengan anak-anak, menyentuh, memberikan support, motivasi melalui sentuhan nggak bisa. Tetapi setidaknya kita bisa melakukan kegiatan pengganti yang efeknya mungkin tidak sama pasti ya, karena kegiatan tadi prinsipnya Kak Adi sampaikan tidak semua kegiatan bisa digantikan. Setidaknya kita mengurangi dampaknya. Maka kalau kita tidak bisa melakukan sentuhan fisik, ya sentuhan hati, ya sentuhan motivasi, sentuhan semangatnya itu yang kita lakukan. Dengan cara-cara seperti apa? Salah satu prinsip tadi yang dikemukakan adalah prinsip fleksibilitas yang mengarah kepada kegiatan kreatif. Kegiatan kreatif itu, makanya Bu Guru jangan sampai bosan-bosan untuk terus mengasah kompetensi, kemudian mencari hal-hal baru ya, karena yang namanya kreativitas itu kan identik dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang selalu berubah. Maka memberikan sentuhan dalam tanda kutip menyentuh anak-anak dengan pembelajaran yang kreatif adalah memberikan variasi-variasi kegiatan sebanyak-banyaknya pada anak-anak. Ya, jangan sampai karena Bu Gurunya senang nyanyi, setiap hari nyanyi melulu. Ya. Ada juga yang karena Bu Gurunya suka bercerita, kegiatannya didominasi dengan apa? Cerita melulu itu ya. Ada juga karena gurunya ini hobi yang heboh-heboh, ice breaker-nya banyak banget gitu ya. Jadi perlu divariasikan ya, perlu divariasikan. Dan kadang-kadang guru juga perlu membangun ritme yang dinamis. Jadi, ada kalanya anak-anak harus kita ajak menikmati sesuatu yang tenang. Jadi, meskipun anak TK, itu bisa dilatih kok ke sana. Karena anak-anak kalau tidak dilatih dengan membangun suasana ketenangan dan seterusnya, ini juga akan jadi masalah nanti ke depannya. Jadi, anak-anak susah diatur dan seterusnya. Ya. Membangun ketenangan itu, misalnya kita ajak anak-anak mendengarkan cerita dan memberikan respon, tetapi responnya harus diatur sedemikian rupa supaya anak-anak tidak saling teriak dan seterusnya. Ya. Saya terkesan misalnya yang dilakukan oleh Bu Torre Hedden. Ya. Bu Torre Hedden
menulis banyak buku-buku parenting anak-anak berkebutuhan khusus ya, karena beliau pernah mengajar kelas anak-anak yang sangat spesial, anak-anak yang bermasalah secara kriminal bahkan. Salah satu muridnya itu yang beliau tulis dalam salah satu novel pendidikan judulnya Sela, keren banget. Butor Hedon itu membuat sebuah media sederhana, hanya kotak ya, bisa dibuat dari kardus sederhana, dikasih kayak celengan itu, Bunda Nailul, Kang Hendy, kayak celengan dikasih lubang, kayak kotak infak lah kurang lebih gitu. Nah, kemudian anak-anak setiap hari memasukkan memasukkan teman favorit yang dianggapnya paling baik hari itu. Ya, kalau untuk anak-anak bisa juga dibuat gambar simbol teman atau bahkan foto teman kita itu dipotong dalam bentuk kartu-kartu, ya. Teman yang dianggap paling baik oleh anak, setiap anak, pokoknya setiap anak setiap hari harus ngambil satu kartu dimasukkan ke dalam kotak itu. Butor Hedon menyebut ini sebagai the angel box, kotak malaikat, ya. Nah, kalau di situ sih itu kertas kosong, kertas warna-warni, kartu warna-warni, anak menuliskan nama temannya. Ini bagi anak yang sudah bisa nulis. Kalau anak yang belum bisa nulis, itu bisa disiasati dengan foto-foto teman-temannya, ya. Sehingga foto siapa yang paling banyak masuk gitu ya. Kalau anak sudah bisa nulis akan lebih keren. Dituliskan di situ, misalnya Kak Adi menulis, aku suka Kang Hendy karena Kang Hendy hari ini berbagi roti sama aku gitu ya. Nah, ternyata anak-anak belajar banyak hal dari kotak malaikat itu ya. Tanpa banyak bicara, tanpa banyak melakukan nasihat-nasihat yang berbuih-buih, anak itu belajar supaya disenangi teman, aku harus melakukan apa sih gitu ya. Nah, sekali lagi Bunda Nailul, di masa pandemi ini memang ini tantangan berat buat kita, tantangan berat. Bagaimana kita membuka kelas, kita antusias pun anak-anak kadang tidak fokus di depan itu ya. Nah, prinsipnya kalau untuk pembelajaran pembelajaran daring dengan anak PAUD itu kan guru tidak langsung ya, tidak langsung. Harus direkam dulu aktivitasnya nanti bersama orang tuanya, prinsipnya gitu. Kalau untuk anak SMA, anak sekolah menengah, SD sudah bisa tatap langsung. Kalau anak usia dini, saya pikir nggak bisa. Ya. Maka yang online bahkan seringkali orang tuanya. Nanti orang tua berkegiatan bersama anak-anak. Ini akan, memang pasti ada distorsi-distorsi. Apa yang diinginkan guru ketika kemudian dilakukan orang tua bersama anak-anaknya, pasti banyak yang itu berbeda ekspektasinya ya. Tetapi enggak apa-apa, itu di masa pandemi orientasi kita yang penting anak-anak berkegiatan ya, tanpa harus dituntut dengan target-target yang terlalu tinggi, capaian kurikulum dan seterusnya dan seterusnya. Itu Bu Nailul ya. Mudah-mudahan kondisi pandemi ini akan segera membaik sehingga kita bisa segera bertemu dengan murid-murid kita. Kayaknya guru-guru di mana-mana sudah pada kangen nih Kang Hendy ya, ketemu murid-muridnya. Iya. Baik, ya, terjawab sudah ya. Baik, lanjut saya akan bacakan di chat room. Oke. Oh, banyak sekali nih. Pokoknya yang similar-similar saya lewat ya. Kalau dari Bu Petrawati Solok saya terjawab barusan ya. Yang di atasnya nih dari Bu Kasni Kabupaten Goa. Selamat malam. Saya mau bertanya, gimana trik agar anak mau ditinggalkan orang tuanya dalam kelas? Oh, mungkin ada anak yang terus diikutin orang tuanya di kelas katanya rewel mungkin ya. Silakan Kak. Oke. Goa. Ayah Bunda, setiap aktivitas yang kita inginkan dari anak-anak itu harus dilakukan bertahap, itu prinsipnya ya, harus dilakukan bertahap. Ada anak-anak tertentu, ketika kita sosialisasikan pada orang tuanya di hari pertama dia langsung ditinggal, alhamdulillah, kita syukuri itu. Tapi ada anak-anak tertentu yang kondisi kelekatan dengan orang tuanya itu sangat-sangat kuat dan susah untuk dilepas, maka ini juga butuh masa adaptasi. Nah, guru harus membuat target bersama orang tua. Prinsipnya itu.
membuat target bersama orang tua, kira-kira sampai berapa lama. Kalau kita belajar pada prinsip-prinsip the first day of school yang ditulis oleh Profesor Rosemary Young, itu ya kita punya target per 2 minggu, Kang Hendy. Ya, 2 minggu itu target, kalau tuntas, ya sudah, harusnya begitu. Tapi kalau gagal, maka kita membuat target 2 minggu lagi ke depan. Ya. Tapi kita upayakan, jadi target ini harus dibuat bersama, disosialisasikan pihak sekolah dengan pihak orang tua. Karena prinsipnya kita nggak bisa bagaimana caranya sih supaya anak mau ditinggal, kan tergantung anaknya siapa dan kondisinya seperti apa, berbeda-beda. Ya. Nah, prinsipnya bertahap, kalau dalam 2 pekan itu target pertama kita, 2 pekan dia sudah harus bisa lepas. Kok 3 hari dia sudah bisa lepas, alhamdulillah. Itu capaian yang harus disyukuri, itu bagus. Nah, prinsipnya orang tua pada awal kegiatan, di hari-hari awal, pada saat anak belum bisa ditinggal, itu juga harus kita bangun kerjasama yang baik. Orang tua jangan berada di dekat anak. Meskipun dia di dalam kelas, boleh. Tapi jangan nungguin, kadang ada anak itu yang betul-betul nggak bisa ditinggal gitu ya. Gitu. Nah, orang tua ada di situ, tapi sebaiknya orang tua tidak berada di dekat tempat duduk anak ya. Tapi kalau ada anak-anak tertentu betul-betul nggak bisa dilepas, ya sudah, hari pertama itu masa transisi, perlu diberikan pengertian, diberikan tantangan-tantangan, dimotivasi hari berikutnya, supaya anak bisa lebih enjoy. Kadang-kadang ada juga, ini dilakukan beberapa guru kreatif di beberapa sekolah, Kang Hendy, apa yang membuat anak merasa nyaman kalau di rumah? Itu. Nah, kadang-kadang masalah sepele. Dia itu kalau di rumah nggak bisa lepas dari boneka, Kang Hendy, misalnya. Nah, kalau ada orang tua yang terbuka menyampaikan hal-hal yang kondisi di rumah yang dialami anak, ini beruntung bagi guru. Maka, sarankan saja supaya besok kalau hari kedua ke sekolah, boleh kok bawa bonekanya, bonekanya boleh ikut sekolah. Itu anak akan lebih merasa nyaman. Bahkan, kalau kita belajar ya di buku Quantum Teaching itu, anak-anak di hari pertama bahkan boleh membawa binatang piaraannya. Kalau itu merasa membuat dia merasa nyaman. Sehingga dia melupakan orang tuanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Prinsipnya, anak suruh membawa sesuatu, properti, atau apapun yang dia sukai, yang itu dekat dengan dia, untuk mengurangi kelekatan anak kepada orang tua. Nah, secara bertahap, orang tua kemudian mencoba meninggalkan anaknya. Tidak langsung ditinggal, ya. Ditinggal paling di luar ruangan. Nanti dicek 1 jam, kalau berikutnya sudah mulai lancar, ya berikutnya diperpanjang dan seterusnya. Ya, kalau prinsip dasarnya tadi, kita harus membuat kesepakatan target yang dibuat oleh guru, oleh sekolah, dengan orang tua. Jadi kalau menurut Profesor Rosemary Young, 2 pekan pertama itu mestinya anak tuntas. Kalau tidak, maka buat strategi baru dengan perpanjangan 2 pekan kedua, gitu. Itu Kang Hendy. Jadi Kak Adi tidak berbicara teknis, Kang Hendy, karena kondisi setiap anak berbeda, harus difahami itu. Ada anak yang gampang banget ya, ajak dia dengan kegiatan-kegiatan yang menarik, dia sudah lupa, langsung larut dengan gurunya, itu ada. Gitu ya. Tapi juga ada anak yang tidak mudah. Maka sekali lagi buat kesepakatan bersama. Yang kedua, alihkan dia pada kegiatan-kegiatan yang menarik, yang positif, yang menggairahkan, yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, lakukan secara bertahap. Ya, mudah-mudahan sukses Bunda Asti dan Ayah Bunda yang lainnya. Kalau nanti anak-anak sudah belajar secara langsung, luring dengan kita. Ya. Itu, Kang Hendy. Oke, baik. Bu Kasti sudah ya terjawab ya. Dari Ibu II, lagu model itu contohnya gimana, yang tadi sudah disampaikan ya, nanti bisa diulang lagi YouTube-nya, Bun. Terus dari Bu Adrianti Padang, saya mau bertanya, langsung tanya, Bun, mana pertanyaannya. Dari Bu Petrawati,
Udah tadi ya dijawab ya dari Bu Nur Anur Afni, Kang Adi bagi file materinya ya Bu, nanti kita share di grup ya Kak Adi ya. Terus siap. Dari Bu Indrawati, sebentar. Oh ini udah juga tadi terjawab Bu Indrawati ya, pertanyaannya mirip-mirip dari Makassar. Langsung ke Bu Mie Bandung ya. Nanti yang resen ditunggu ya Bu Ramawati, ini saya bacakan dulu yang di chat dulu. Saya Miss Mie dari Bandung, TK Al-Hasan Sukajadi, izin bertanya. Sebelumnya saya pernah menerapkan kegiatan bercerita pada awal kegiatan. Masing-masing anak diberikan kesempatan untuk bercerita. Nah, terkadang temannya yang mendengarkan kan tidak fokus untuk mengkondisikan anak yang sedang mendengarkan bagaimana baiknya. Begitu Kak Adi, silakan. Ya. Ya. Nah, ini tantangan yang tidak lebih mudah dibandingkan menstimulasi anak bercerita. Tetapi, mendengarkan cerita ini memang perlu dilatih. Aktivitas mendengar itu menjadi sesuatu yang paling menentukan keberhasilan anak ke depan. Maka dalam banyak tulisan-tulisan itu kita banyak melihat, kita banyak membaca bahwa kemampuan anak untuk mendengar ini sebenarnya adalah kemampuan terbesar dia untuk belajar. Ketika Anda tidak bisa menutup mulut Anda dan membuka lebar-lebar kedua telinga, ya ini kata pepatah ya, maka Anda tidak bisa belajar apapun. Nah, harus disampaikan kepada anak-anak bahwa aktivitas mendengar itu adalah sesuatu yang mulia, aktivitas yang sangat-sangat penting, aktivitas yang sangat-sangat bagus. Ya. Orang yang mulia itu bukan semata-mata mereka yang bisa bercerita, bercakap-cakap, menyampaikan, tapi mendengar cerita teman, mendengar cerita bu guru, mendengarkan nasihat orang tua, itu adalah aktivitas yang mulia. Hal-hal ini perlu ditekankan dan perlu dilatih yang jelas dengan pendampingan. Ya. Dan itu teladan menjadi sesuatu yang paling penting. Ketika anak bercerita, tunjukkan ekspresi kita bahwa kita antusias, senang sekali mendengar. Kalau gurunya, ya kadang-kadang agak sedikit dibikin lebay ya, guru itu lalu mendengarkan gitu. Setelah mendengarkan, gurunya juga bertanya, itu akan menstimulasi anak-anak. Oh, bu guru aja mendengar loh. Bu guru mendengarkan sungguh-sungguh loh. Gitu. Jadi, mengajarkan sesuatu ya yang berhubungan dengan pembentukan karakter yang paling efektif menurut berbagai pendekatan, baik yang dilakukan oleh para pemikir timur maupun barat, itu tetap sama, satu hal. Kalau di Jepang istilahnya ABK, Attitude Before Knowledge. Kalau dalam pendekatannya Nasih Ulwan disebutkan At-Tarbiyatul Bil Uswatun Hasanah. Jadi pembelajaran dengan suri teladan, ya kan? Kalau Ki Hajar Dewantara Engar Sosum Tulodo. Itu sama. Jadi intinya apa? Keteladanan. Membangun karakter, mendengar dengan baik, itu adalah karakter positif. Kita tidak bisa mengajarkan karakter kecuali dengan keteladanan. Ada banyak teknik-tekniknya, tetapi yang paling menentukan sebenarnya adalah keteladanan. Maka sekali lagi, untuk memberikan dorongan anak-anak bahwa mendengar adalah aktivitas yang mulia, tidak harus, kalau zaman dulu kan Kang Hendy disuruh diem-dieman, yang paling diem kasih hadiah. Ya sesekali boleh ya. Tapi kalau begitu terus kita kehabisan dia. Tapi yang paling penting adalah memberikan teladan. Anak itu memodel, ya, dan model terbaik itu biasanya adalah orang tua dan gurunya. Kalau gurunya menunjukkan sikap yang baik, sangat perhatian pada setiap kata-kata cerita muridnya, murid bercerita apapun gurunya mendengarkan, itu keren banget. Kadang-kadang beberapa guru itu kurang sabar mendengar. Dan ini tertangkap oleh anak-anak. Sehingga anak-anak juga menjadi pribadi yang kurang suka mendengar. Di rumah, orang tua adalah model utama juga. Maka kalau kita jadi orang tua, biasakan juga kita serius mendengarkan ketika anak-anak kita berbicara, menyampaikan sesuatu pada kita. Oke, itu beberapa tips saja.
Ya, kalau kita mencari tips-tips di berbagai sumber juga banyak, tetapi Kak Adi perlu menekankan di dalam membangun karakter, termasuk karakter suka mendengar, yang paling penting adalah membangun keteladanan. Oh, itu Kang Hendy. Siap, terima kasih. Selanjutnya yang resen Bu Rahmawati dari Rejik Tangerang, silakan Bu di on kan. Bu Rahmawati. Silakan Bu Rahma. Silakan Bu Rahmawati. Bu Rahmawati, di on kan dulu, di on kan dulu, di on kan. Mikrofon, mikrofon. Okay. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Adi. Ya, saya mau bertanya di sekolah ya, saya ada anak yang sama sekali dia tidak mau bicara. Gimana cara mengatasinya ya Kak Adi? Sama sekali nggak mau bicara, tapi dia kegiatan, semua kegiatan diikutin. Tapi memang di rumah pun sama, dia tidak bicara, tapi dia tidak tuli, dia bisa mendengar, bisa apa yang kita instruksikan, dia bisa mengerjakan atau apa, tapi dia sama sekali tidak mau bicara gitu. Jadi kita sebagai guru bingung mau gimana gitu. Dia kalau mau apa-apa itu dia colek-colek gitu, colek-colek guru, dia kayak gitu. Jadi kita bingung mau gimana cara mengatasi. Jadi poin kita, kita nggak, kebetulan kan kita TKIT ya, jadinya banyak menghafal dan segala macamnya. Ya, jadi saya nggak fokusin dia untuk itu, dia bisa bicara aja gitu, gimana cara mengatasi itu gitu. Terima kasih Kak Adi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rahmawati. Ini kalau di rumah gimana kata orang tuanya? Sama aja, nggak bicara. Memang di sini pun udah terkenal, dia satu komplek ini memang udah terkenal, dia bisa segala macamnya bisa. Tapi memang tidak mau bicara gitu. Jadi kita kalau pagi kan ada jurnal pagi, dia mengikuti, baru datang assalamualaikum, mengikuti semuanya, wudu kita. Terus sholat duha mengikuti, tapi kalau dia minta sesuatu atau apa kita, dia sama sekali tidak mau bicara. Tetap kalau kayak suruh sebut siapa namanya, dia nggak mau sama sekali gitu. Ya, ya, jadi ya, ya. Bingung. Baik. Terima kasih Bunda Rahmawati. Anak-anak yang seperti ini, ya apalagi kalau sudah ada laporan dari orang tuanya, di rumah pun tidak jauh berbeda. Di rumah pun dia tidak banyak bicara, bahkan mungkin tadi kalau yang saya tangkap, dia nggak berbicara. Nah, ini berarti ada sesuatu yang harus ditangani juga. Kemampuan berpikirnya normal, karena dia mengerti instruksi, dia melakukan banyak hal. Tapi satu-satunya yang menjadi masalah dia adalah kemampuan berbicara. Nah, terkait kemampuan berbahasa, kan ini banyak masalah ya, bisa jadi. Karena saraf-saraf bicara itu memang perlu distimulasi lebih jauh. Jangan-jangan memang ada kelainan-kelainan. Kalau saran Kak Adi, ini harus diperiksa pada spesialis ya. Karena ada beberapa kasus yang sama, Bunda. Putra seorang sahabat kami itu juga mengalami hal yang semacam itu. Ya, susah berbicara. Tetapi kemudian ketika dikonsultasikan kepada ahli spesialis di Rumah Sakit Sarjito, kemudian dia mengikuti terapi ya seminggu dua kali atau tiga kali waktu itu, alhamdulillah ternyata bisa. Jadi ada anak-anak tertentu yang memang harus mendapatkan stimulasi khusus. Nah, yang Kak Adi khawatirkan, memang ini organ otot-otot bicara dia agak perlu distimulasi khusus sebagaimana kasus yang tadi Kak Adi sampaikan itu. Khawatirnya memang itu yang terjadi. Kalau hal-hal lain, dia bisa mengikuti instruksi, dia bahkan melakukan semua kegiatan seperti teman-temannya, minus bicara aja, itu sesuatu yang sangat bagus. Maka kasihan kalau ini berlarut-larut, mungkin orang tuanya bisa diajak diskusi untuk mencari solusi bersama. Kalau saran Kak Adi sih, ini perlu untuk diperiksa, karena ini bisa jadi adalah gangguan fisik ya, gangguan otot-otot bicaranya yang perlu distimulasi. Gitu.
Hal lain yang dilakukan oleh Bunda Rahmawati dan teman-teman tidak terlalu memfokuskan dia pada kelemahannya, misalnya untuk menghafal dan seterusnya, itu baguslah, itu bagus. Tapi kalau saran Kak Adi tadi harus segera dikomunikasikan ke orang tua untuk mencari solusi yang lebih baik, penanganan yang lebih baik. Jangan sampai berlarut-larut, kasihan nanti anaknya. Itu aja. Terima kasih, Kak Adi. Sama-sama. Kang Hendy, ada lagi Kang Hendy? Suaranya Kang Hendy masih tertutup. Mikrofonnya Kang Hendy. Oh iya, lupa-lupa. Ya, baik, terima kasih Kak Adi. Mohon maaf ya Bunda semuanya yang bertanya di chat dan bertanya di resen, tidak bisa saya tampung karena keterbatasan waktu ya. Jadi ini saya kasih kesempatan buat satu penanya lagi ya, dari Bu Suci Agus Susanti, di chat juga ada, tapi langsung aja Bun, silakan dibuka aja Bun. Dibuka Bun. Silakan Bunda. Bu Suci. Halo Agus Susanti. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Silakan Bu Suci. Bu Suci dari mana Bu Suci? Saya dari Depok. Oh Depok ya, silakan. Ya, silakan. Tahun, ini tahun pertama saya membuka PAUD, awalnya dari bimbel. Nah tahun ini saya buka PAUD. Saya sudah melakukan hal-hal yang tadi Kak Adi ajarkan seperti menciptakan lagu baru, bermain. Alhamdulillah. Di. Nah ya, tapi yang menjadi kendala itu kan saya daring. Lah guru. Guru aktif, punya beberapa usaha, dan masih punya dua anak balita. Kadang-kadang mood gurunya yang rusak. Yang terganggu di pagi hari. Jadi ketika kita udah bagus nih moodnya, ada gangguan dari yang lainnya. Jadi drop gitu Kak Adi. Mau bangunnya susah, itu bagaimana cara menstabilkan mood saya jadi kembali gitu. Bisa jadi bisa motivasi anak-anak. Senang kan gimana memotivasi gurunya aja lagi. Kadang-kadang ingat utang atau gimana Bun? Kenapa? Kayak nggak ingat utang ya? Ya baik, Bunda Suci. Dan mungkin ini dialami oleh beberapa teman-teman, Bunda, ayah, guru yang lainnya ya. Memang apa ya? Seperti Kak Adi sampaikan tadi, energi positif maupun energi negatif itu menular, ya. Senyum kita itu menular. Begitu juga wajah cemberut kita itu langsung memberi dampak yang kuat kepada anak-anak yang melihat kita. Maka sebagai seorang guru kita harus bisa sisihkan emosi-emosi negatif seperti ini. Memang tidak mudah. Itulah tantangan, salah satu tantangan awal dari seorang guru itu memang dituntut untuk selalu tampil untuk menginspirasi, memberi motivasi. Yang namanya guru itu kan orang yang selalu bisa memberikan inspirasi, membuka cahaya kegelapan yang dialami oleh murid-muridnya. Makanya disebut guru gitu ya. Kalau di bahasa Jawa sih digugu dan ditiru, tapi kalau dalam bahasa asli Sanskertanya itu seperti itu. Maka peran guru yang pertama kali dia harus bisa mengalahkan dirinya sendiri. Ya. Kadang-kadang kelelahan itu juga berdampak. Atau tadi kata Kang Hendy, sebelum berangkat ke sekolah, pagi-pagi sudah ditagih utang oleh teman, itu merusak mood. Ya. Nah ini, sebelum kita berhadapan kepada murid-murid, dengan murid-murid, pastikan kita sudah betul-betul on. Kita sudah betul-betul pada kondisi yang terbaik, siap menghadapi mereka. Kalau tidak, ini fatal sekali. Nah, bagaimana trik-trik sederhana supaya kita bisa kembali pada suasana yang menggairahkan bersama murid-murid. Ada banyak tips yang disampaikan oleh para motivator. Salah satunya mungkin kita bisa melakukan reframing, membangun atau jangkar ingatan secara cepat ya. Kang Deden mungkin suatu saat bisa mengajarkan. Coba bayangkan sesuatu yang membahagiakan, lalu buat semacam simbol yang kalau kita melakukan itu, kita langsung merasakan antusias, bahagia, dan seterusnya. Iya, kita sebutnya anchor ya, anchor. Anchor itu bisa berupa lagu, anchor itu bisa berupa sebuah gerakan kecil, anchor itu bisa berupa apapun ya. Tapi kalau kita pengen cepat ya, gerakan misalnya tadi kayak petik jari, kalau saya
membayangkan sesuatu yang positif lalu saya petik jari, saya langsung bahagia kayak gitu. Itu bisa dibangun ya. Bisa dibangun. Tetapi prinsipnya menjadi guru itu harus berangkat dari keikhlasan. Jadi teknik terbaik kita untuk melakukan apa? Hal-hal yang luar biasa di depan anak-anak itu pasti berangkat dari keikhlasan. Saya melatih teknik bercerita Kang Hendy pada mahasiswa-mahasiswa saya, yang sering saya tekankan itu. Anda berlatih teknik bercerita sehebat apapun, ketika Anda tidak bisa menguasai diri Anda sendiri, Anda bercerita kurang ikhlas sedikit saja, itu anak-anak menangkap kok. Sebaliknya, Anda bercerita biasa, tetapi Anda menikmati aktivitas itu karena Anda ikhlas melakukannya, anak-anak juga menikmati. Contoh kecil begini, kenapa sih dulu kita senang diceritain oleh guru-guru kita, meskipun guru kita itu berceritanya tidak sehebat Kang Deden, tidak sehebat para pencerita seperti saat ini, belum ada teknik bercerita waktu itu kan. Guru-guru kita berceritanya biasa aja, ya kan? Tapi kita, ya Allah, senang banget gitu dapat cerita itu. Padahal ceritanya nggak pakai ngerubah-ngerubah suara, nggak pakai ekspresi yang, enggak. Biasa aja guru kita bercerita. Saya ingat guru saya itu namanya Pak Hasan. Saya senang banget dengerin cerita beliau. Padahal beliau itu kalau bercerita cuma duduk di atas meja, lalu ya bercerita biasa sekali. Tapi senang. Kenapa? Karena beliau menikmati menjadi seorang guru dan bercerita dengan ikhlas. Gitu. Menyanyi juga sama. Menyanyi bagi seorang guru yang terbaik di hadapan murid-muridnya bukan yang suaranya paling indah. Wah, Kak Adi itu senang nyanyi, muridnya makanya senang. Tidak ditentukan itu. Ketika Anda menyanyi itu dengan ikhlas, membersamai mereka dengan ikhlas, yang tampak di mata anak-anak, di telinga mereka, itu semuanya emas. Itu. Maka PR pertama kita, Bu Suci, kalahkan diri sendiri. Ya. Kita harus siap menjadi yang terbaik di depan anak-anak. Bisa tadi teknik-teknik anchor itu dilakukan, ya, atau ya membangun tadi kalau istilah Kak Adi membangun frame baru yang positif, murid kita ini calon orang-orang hebat, ya, saya bisa membangun pembelajaran yang menyenangkan dengan anak-anak, pasti pembelajaran hari ini akan asik hingga akhir, hingga nanti siang, itu frame itu dibangun dulu sejak di awal, ya, oke. Itu Kang Hendy, Bu Suci, dan Ayah Bunda semuanya. Luar biasa, Kak Adi, mohon maaf sekali. Ya. Kalau Ayah Bunda ingin melihat-lihat atau memanfaatkan lagu-lagu anak-anak, karya teman-teman di SLA, boleh ya, silakan sesekali kunjungi channel Kak Adi. Bisa pakai, ya. Mungkin ada inspirasi-inspirasi di sana. Termasuk channel Gurame untuk pelatihan, untuk materi yang tepuk tadi, silakan dibuka, ada ya, semuanya ada di sana. Kalau ya, Kak Adi ya. Sampaikan semuanya, nggak mungkin selesai satu malam. Ya. Nanti materinya di-share ya, Bun, insya Allah ya. Salah, nanti materi saya kirim ke Kang Hendy, siap. Ke Kang Deden, supaya siap. Bisa di-share di ini, grup. Baik, terima kasih Kang Hendy dan Ayah Bunda semuanya. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali ya, Kak Adi, ya, luar biasa. Wah, luar biasa, saya aja apa namanya sampai berbinar-binar ya. Ternyata untuk menjadi membuka kelas yang asik itu ya benar, kita harus asik duluan gitu ya, minimal senyum dulu gitu ya. Dan harus menjadi yang terbaik versi diri kita sendiri begitu ya, Kak Adi ya. Dan harus ikhlas ya. Intinya kalau kita nggak ikhlas benar bawaannya, jangan lihat sana sini dulu, buat ikhlas dulu, kita mau belajar yang terbaik buat kita. Nah, gitu ya. Luar biasa sekali, keren. Di sana ada bernyanyinya, majinya juga banyak model, juga ada aneka tempat. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan pandemi selesai, nanti kita bisa offline sama Kak Adi. Karena kalau nggak offline, nggak asik. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Kak Adi, teman-teman semuanya yang mudah. Mohon maaf, tidak bisa dilanjutkan pertanyaannya karena waktu sudah menunjukkan 9:36. Yang timur sana sudah terlalu malam. Ya, terima kasih sekali lagi Kak Adi. Terima kasih sama-sama. Saya Bunda semuanya. Jangan lupa besok ya. Besok sama seperti biasa 19:30 waktu Indonesia. Pematerinya nanti dengan Coach Ferdi. Materinya adalah teknik.
namanya test speaking. Nah, nggak kalah seru dengan teknik malam ini ya. Jangan sampai lupa besok malam ya. Baik, terima kasih lagi Kak Adi sekali lagi. Terima kasih. Sama-sama semuanya.